Kelengkeng merah rubi longan bisa dikatakan, atau lengkeng merah sedang bunga. Ini alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah sudah ada lengkeng merah yang sedang bunga. Alhamdulillah sudah di booking orang cari yang sedang bunga semua. Ini alhamdulillah udah ada. Jadi ini tinggal ambil orangnya. Jadi saya ini hanya videokan buat teman-teman bahwa kelengkeng merah itu mudah untuk berbuah. Saya ini hanya videokan, mohon maaf, ini sudah diambil orang. Jadi kalau teman-teman mau pesan silakan. Ini alhamdulillah ada berapa pohon, ntar diambil siang. Ini saya perlihatkan dulu, ini ada berapa, coba yang bunga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, itu sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada 12 kelengkeng merah siap tanam, kondisi sedang berbunga. Oke teman-teman, nah ini adalah kelengkeng merah yang sedang berbunga. Jadi mudah untuk berbuahnya, jadi nggak usah itu. Kalau teman-teman, ini lengkeng merah aslinya itu cepat berbuah memang. Jadi lengkeng merah, lengkeng mata lada itu cepat berbuah. Kalau lengkeng mata lada warnanya putih, kalau lengkeng merah warnanya buahnya itu merah. Nah, segi dari cirinya saya akan buatkan video selanjutnya. Ini hanya memberikan contoh bahwa lengkeng merah kecil sudah bisa berbuah ya teman-teman. Itu aja saya berikan intunya. Nah, ini hasil dari sambungan, tetapi ini langsung keluar calon bunganya, bagus kan teman-teman. Nah, ini juga baru sambung langsung keluar calon bunganya. Oke, nah, ini itu bagus, sehat. Nah, ada yang sehat lagi, ntar ini alhamdulillah katanya mau ditabrak empat semua. Ada 12 pohon siap pada buah, udah pada bunga, tinggal ambil. Kalau yang mau minat bibitnya bisa hubungi WA saya di bawah ini, ada di link deskripsi bagian bawah. Nah, itu ada nomor saya, teman-teman WA atau sharing-sharing tentang tanaman silakan. Karena teman-teman sudah selalu dukung channel ini, saya terima kasih kepada teman-teman. Semoga ilmu saya bermanfaat. Ini saya hanya memperlihatkan, bukan untuk pamer. Jadi bahwa saya memperlihatkan bahwa kelengkeng merah itu genjah berbuah, tidak lama menunggu. Yang penting nanamnya itu di tempat full terbuka. Dan cara pemupukan atau cara perawatannya, simak video saya sebelumnya, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, biar ikutin channel saya terus. Selamat mencoba kelengkeng merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.